Hai guys, jadi aku mau bikin ceker mercon. Nah, di sini kita membutuhkan bahan banyak. Ini dia. Oke, jadi yang pertama aku pakai bawang merah sebanyak 10 siung. Lanjut ke bawang putih, aku itu pakai 6 siung dan ada kemiri dan juga kencur. Nah, di sini cabai merah 3 aja dan cabai rawit setan aku pakai secukupnya aja, sesuka kalian tingkat kepedasannya. Dan di sini juga ada daun salam, serai dan daun bawang. Nah, karena kita mau bikin ceker mercon, jadi nggak lupa juga sama cekernya juga. Nah, di sini cekernya aku rebus dulu guys biar empuk kayak. Untuk bumbu tambahannya di sini aku pakai kecap asin aku dari saus tiram. Setelah itu aku pakai garam, kecap dan juga gula merah. Untuk ngehalusin bumbunya di sini aku pakai penghalus bumbu biar tercampur rata gitu. Tapi di sini aku nggak ngehalusin yang terlalu lembut gitu. Jadi aku pengen yang masih ada teksturnya. Next, kita masukkan semua bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan dan yang nggak perlu dihaluskan disingkirkan terlebih dahulu. Di sini aku juga tambahin topping. Di sini aku pakai bakso dan juga sosis. Sebelum dihaluskan, kita tambahkan air terlebih dahulu biar ngeblendnya tuh mudah. Kita siapkan minyak sedikit aja di atas teflon. Kalau si minyak udah panas, langsung aja masukkan bumbunya di teflon tersebut. Next, kita masukkan serai, kencur, dan juga gula merah. Kemudian masukkan kecap manis dan juga kecap asin, dan jangan lupa juga masukkan garam secukupnya aja. Thank you.